kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Meletop. Dan untuk segmen terakhir minggu ini, kita bersama dengan 14. Yeah! Woohoo! Yeah. Juga kita nak ucapkan tahniah kerana anda juga turut tercalon dalam kategori Grup Duo Meletop. Yeah! Angkat tangan! Dan anda semua bersaing dengan... Angkat tangan. Ini tahun kedua mereka dicalonkan dalam kategori yang sama. Tahun lepas persaingannya adalah Datuk Siti Nurhaliza dan Hafiz. Datuk Siti Nurhaliza bawa balik kategori itu. Tahun ni agak kau tak ada tahun lepas. Tak ada. Dia baru join 14 ke? Dia baru join yang tahun baru. Baru sign kontrak. Kenapa awak happy sangat ni hari ni? Cuba cakap baik, kenapa happy sangat macam? Saya happy sebab Nabi ada kat sini. Terkena virus dia. Angkat tangan! Tak ada kena-kena. Tak, korang happy sebab hari ni birthday Lofa! Yeay! Kita dah kena-kena, okey? Sebenarnya kita orang happy sebab kita ada single terbaru. Apa dah single itu? Linangan Terakhir. Tak apa lagu sedih. Bunyi macam sedih kan, Linangan Terakhir kan. Tengah hype kan. Saya tak adalah sedih. Linangan Terakhir. Maksudnya dah tak ada linangan, maksudnya tak ada linangan. Tak adalah. Tak adalah. Tak ada lagi linangan. Dah move on. Tak nak sedih-sedih lagi lah. Oh, pasal move on lah. Pasal korang yang break up and then macam mana. Lagu-lagu untuk orang luar sana yang patah hati. Ya, lebih kurang lah. Maknanya ni. Ni last lah aku nangis ni. Tajuk sebenarnya ni last aku nangis. Lepas ni kalau aku nangis lagi, aku nangis lah. Dia nangis tapi dia agak goyang sikit. Okay, apa kata kita tengok dulu carta Meletop ni? Yep. Roll it! Angkat tangan! Di tangan kelima, Elizabeth Tan. Knock knock, who's there? Knock knock, who's there? Selepas mencuri peminat, hati peminat di laman sosial, kini dia dah ada lagu sendiri. Knock Knock. Tahniah, hebat oh. Yap. Lawan. Dan di tangan keempat, Republic Selimut Tetangga. Selepas tiga kali aku ulang benda yang sama, dia sebut betul dah. Haa. Tapi nak Republic. Eh, tapi lagu ni, Shiro bawa kat final Maharaja Lawak. Best juga. So, I kan dalam video selesai. Yang dululah. Di tangan ketiga, Alia Sesat Separuh Nyawa. Music video Sesat Separuh Nyawa menampilkan Hisham Hamid, best babe dia berlakon dalam music video ni. Real sangat. Real? I like it a lot. Sama ni dia fake lah. Real juga. Di tangan kedua, Hafiz Matahari. You tak pernah tengok lah music video ni? Berjuta kali dah keluar carta kan? I rasa borai perasan. Ada andingan ni? Andingan? Tak tahu kenapa singgah ni. Juara carta Meletop minggu ini Akim and the Magistrate. Minggu lepas dia buat lagu Portrait kat sini. Kita tengok Portrait boleh pergi ke tak boleh pergi. Sama-sama kita nanti. Angkat tangan. Okay, bayangkan sepanjang-sepanjang carta tu dia orang angkat tangan. Okey. Aku dah tahu dah. Kenapa dia orang ni happy sangat hari ni? Bertenaga. Sebab dia ada duta aura. Angkat tangan. Anda semua, Aura White juga merupakan official sponsor untuk AME. Kita ada duta dia dekat sini. Alhamdulillah. Malam tu sepertinya ada sesuatu yang special daripada Izu. Ya, yang specialnya adalah saya akan jadi salah seorang presenter bersama duta-duta Aura White yang lain. Dan yang pastinya siapakah yang bertuah itu yang bakal mendapat trofi daripada tangan saya. Wah, bertuah ni. Bertuah gila. Orang memang nak sangat dapat anugerah tu daripada tangan dia. Yes, memang. Sebab air tangan Izu Islam kot. Yeah. Oh, gitu. Fatui lah. Okay. Aris. Ups, yeah. Aris nak ucap tahniah lah sebab baru-baru ni dah bertunang. Serius? Kau bertunang? Kau tak ajak aku pun. Kau nak ajak aku pun bertunang. Benda kecil ni, bila saya bertunang? Yang saya tahu, saya pergi majlis tahlil dan yasin. Inilah yang diorang ni tengah... ni Aris. Tapi saya nampak ada tadi. Tadi ada nampak Zulin ni. Angkat tangan, Zulin. Angkat tangan. Dekat luar tak ada. Okey. Kenapa sebut nama tu? Sekarang ni, pasal apa tau? Orang duk cakap, dah tunang lah apa ni. Explain lah dekat diorang, Aris. Bagi tahu keadaan sebenar. Saya ada, Wan ada kejadian dan
tak tenang. Saya sebenarnya menghadiri majlis Yasin dan juga tahlil. Hmm. Tapi sebenarnya kan, kalau betul pun apa salahnya kan? Tapi tak ada. Masalahnya tak ada. Kalau betul, kalau betul saya cerita. Dia baru nak mengiyakan. Kan? Tak ada. Memang tak ada. Okey, okey. Mungkin kata-kata akhir daripada korang semua sebelum korang perform lagu tidak pernah berjumpa. Tidak pernah berjumpa. Okey, kata tak jujur pun, tak jujur. Okey. Last word. Cepat. Come on. Okey, jangan lupa saksikan video klip tidak pernah berjumpa pula. Lirangan terakhir di H Live pada 14 hari bulan 2 ni. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih pada 14ages yang tanda mengundi kami. Terima kasih. Teruskan mengundi 14 www.melotot.com.my. InsyaAllah 22 hari bulan 2 ni anda akan berpeluang berjumpa dengan mereka. Terima kasih kepada 14. Bukan itu iklan dia. Iklan dia dekat sini. Jangan lupa menonton sebuah drama bercerita baru Keluarga Karaoke yang bersiaran dari Isnin hingga Rabu di Mustika HD, saluran 134 dan serentak di Astro Bella 133 jam 10 malam. Okey, dan anda dijemput hadir ke AME 2015 Minifest pada 15 Februari 2015, hari Ahad, jam 10 pagi hingga 7 malam di Bukit Kiara Equestrian Park. Yeah. Minifest ini menggabungkan konsep truck makanan, music dan fashion, dan ada juga peluang untuk beramah mesra dengan selebriti kesayangan anda. Jom datang beramai-ramai. Terima kasih banyak kepada anda semua yang dah layan kita selama 1 jam ni. Minta maaf salah silap kami. Jadi kita